Nikita Mirzani kembali membeberkan oknum yang ikut menjebloskan dirinya ke penjara atas kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Hal tersebut diungkapkan dalam laman Instagram Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Terlihat jika akun Instagram Nikita Mirzani tengah dipegang oleh seseorang atau admin, sebab Nikita Mirzani saat ini tengah menjalani masa penahanan di Rutan Serang. Dalam keterangan yang tertulis, ia mengatakan jika kasus Nikita diduga tengah ditunggangi beberapa Pak oknum yang membuat ibu tiga anak itu begitu cepat masuk ke dalam penjara. Kemudian sang admin mengklaim jika lawan Nikita Mirzani dalam kasus pencemaran nama baik bukan hanya Dito Mahendra. Bahkan oknum yang juga ada di belakang kasus tersebut ada sosok berpangkat bintang dua hingga petinggi-petinggi lainnya. Kendati begitu, dalam keterangan tersebut tidak dijelaskan siapa oknum yang dimaksud. Unggahan tersebut pun menuai banyak dukungan dari para sahabat, salah satunya adalah Fitri Salhutero. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat menangis saat membacakan eksepsi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 21 November. Seusai sidang, ia membeberkan alasannya menangis hingga terbata-bata ketika membaca eksepsi terkait dakwaan. Nikita mengaku sangat merindukan ketiga anak-anaknya selama menjalani masa tahanan. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut saat ini ketiga anaknya tengah berada di Malaysia untuk menjalani liburan. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani kian merasa rindu melihat tumbuh kembang anak-anaknya saat ini. Kekhawatiran bahkan kerap menyelimutinya karena tidak bisa berada di samping sang buah hati untuk sementara waktu. Bahkan Nikita menegaskan kepada ketiga anaknya jika orang tuanya ini bukanlah seorang pelaku teroris. Sempat menangis karena rindu ketiga anaknya, Nikita Mirzani merasa lega seusai membacakan eksepsi tersebut. Kemudian ia berharap pihak Polres Metro Jakarta Selatan bisa terus memproses hukum laporan istri mantan sopir Nindi Ayunda, Rini Diana, terkait dugaan perampasan kemerdekaan seseorang. Sebab Nikita menduga pelaku tersebut adalah salah satunya Dito Mahendra. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!